Drummer grup musik Tebu, Daud Abdullah Al Daud, yang berusia 35 tahun, laka di Tol Pasuruan Probolinggo, tepatnya di Wonoasi, Kota Probolinggo, pada hari Senin 18 April, dini hari. Saat kejadian, Daud sedang menumpang mobil Toyota Velfire, Nopol L1055DL. Mobil yang mengangkut 6 penumpang menabrak bagian belakang truk, mengakibatkan bagian depan mobil Toyota Velfire ringsek parah. 2 orang dalam peristiwa tersebut menjadi korban jiwa, 4 orang luka-luka dalam insiden tersebut. 2 orang korban jiwa merupakan warga negara asing Malaysia, yaitu Firdaus dan Al-Hadad Amal Syekh Aidaros. 4 orang yang mengalami luka-luka adalah Daud Abdullah Al-Daud, Umar, Jamilah binti Abdul Qadir, dan sopir Miryanto.